Hai guys, jadi hari ini kita bakalan bikin tahu cabai garam. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin adalah di sini ada tahu, aku pakai 5 tahu, nanti bakalan kita potong-potong. Lalu di sini ada adonan basah sama adonan kering. Jadi ini tuh masing-masing 3 sendok makan tepung terigu, lalu udah dipakein garam sama kaldu jamur atau totole. Cuma perbedaannya di sini aku pakein air. Lalu di sini aku pakai 7 siung bawang putih, 4 cabai merah, 5 cabai hijau. Pertama-tama kita potong-potong tahunya. Di sini aku potongnya dibagi 3 dulu, terus dipotong lagi bagi 3 ke samping. Jadi bentuk dadu seperti ini, kita lakuin ke semuanya. Setelah potong-potong tahunya, selanjutnya kita cincang-cincang bawang putihnya. Di sini kita cincang-cincang ya. Cincang-cincang bawang putihnya, selanjutnya kita potong-potong cabai merahnya. Kita potong-potongnya seperti ini ya, potong biasa aja. Setelah cabai merahnya, kita potong-potong cabai hijaunya sama kayak tadi potong-potongnya. Setelah potong-potong tadi, selanjutnya kita masukkan tahunya ke adonan basahnya. Pastiin terkena semua adonan basahnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua terkena. Nah, kalau udah kena, selanjutnya kita pindahin ke adonan keringnya. Pastiin kena ke adonan keringnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai terkena adonan keringnya semua. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng. Di sini minyak gorengnya kita pakai agak banyak biar tahunya itu nanti terendam sama minyak gorengnya. Nah, ini minyaknya sudah agak panas. Selanjutnya kita masukkan tahunya satu per satu. Ini kita masukinnya emang satu-satu ya biar nggak nempel. Nah, ini kita goreng sampai tahunya berubah warna atau menjadi crispy. Sampai warna tahunya seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita tiriskan aja. Ini kalau udah ditiriskan, sekarang kita sisihkan dulu, kita lanjut yang lain. Selanjutnya kita tuangkan minyak cukupnya, aku pakai segini. Ini langsung kita masukkan bawang putih yang udah kita potong-potong tadi, yang udah kita cincang. Kita masak sampai warnanya agak kecoklatan. Sudah agak berubah warna, selanjutnya kita masukkan cabai yang kita potong-potong tadi, terus kita aduk-aduk. Kalau udah diaduk-aduk, selanjutnya kita masukkan garam secukupnya, dan juga kita masukkan kaldu jamur atau totole secukupnya. Kita aduk-aduk lagi seperti biasa sampai semua tercampur rata. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita tuangkan tahu yang kita goreng tadi. Aduk-aduk, udah deh, selamat mencoba.